Kalau yang ini dulu sudah tinggi, sekarang kita potong lagi. Nah, itu kita potong cukup satu setengah meter dari bawah. Sekarang sudah mulai subur kembali. Setelah beberapa bulan kemudian, cabangnya jadi sangat bagus. Nah, ini. Jadi dia akan memunculkan ranting-ranting baru di dahannya. Bagus sekali. Ya, mana yang lebih mudah. Ya, kelebihan dari tanaman ini, ketika dia sudah dipotong bawah pendek, dia tidak mati. Dia akan cepat kembali untuk menumbuhkan ranting-ranting baru. Nah, ini. Nah, ini saya semprot kemarin. Udah mantap ini. Nah, jadi yang baru-baru tanam ini nantinya enggak nyampe setahun kemudian ini udah bisa panen lagi, udah bisa panen perdana. Nih, udah bisa panen perdana. Subur sekali. Saya semprot. Nih. Ya. Ada kurang lebih hampir semuanya total sampah yang tambah sebelah sana buat terakhir kemarin saya tanam tanggal 26 April 2023 kemarin saya sudah tanam hampir 900 atau 1000 batang lah nambah yang sudah produksi. Luar biasa daunnya, subur-subur. Ini udah bisa petik, cuma kan sayang kalau kita petik sekarang. Banyak yang bisa dipetik ini. Yeah.